Kerajaan dijangka mengumumkan beberapa berita gembira kepada penjawat awam dan pesara pada tahun depan yang antaranya berkaitan dengan kenaikan gaji. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata beberapa keputusan telah dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan perkara berkenaan akan diumumkan Perdana Menteri atau Ketua Setiausaha Negara KSN. Bagaimanapun, Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan tidak memperincikan lanjut mengenai perkara tersebut. Tapi masa yang sama ada dua perkara penting bagi mereka yang masih berkhidmat ataupun masih bekerja. Pertama, kita telah luluskan kertas putih dasar gaji progresif bagi pekerja di sektor swasta. Jadi insyaAllah bermula tahun 2024, pelaksanaan gaji progresif itu kita harap akan dapat menampakkan peningkatan pendapatan bagi pekerja di sektor swasta. Masih sama bagi sektor awam, Perdana Menteri telah sebut sebelum ni kita ada review dan insyaAllah menjelang tahun 2024, insyaAllah gaji bagi penjawat awam akan naik. Jadi, berapa berita baiknya? Oh, kita harap banyak, ya. Tapi buat masa ini, insyaAllah tahun depan ya, kita akan ada pengumuman-pengumuman itu.